ternyata Fania udah jalan duluan tuh naik unta. Jadi sekarang aku mau kejar Fania dulu ya. Wah, Mama Vena kok naik unta sendirian? Fania kemana? Jangan-jangan Fania hilang lagi. Ya ampun. It's a cool place. Alhamdulillah, Mam, ternyata enak banget naik unta. Cuma karena Fania udah ada di sana, kayaknya aku mesti buru-buru deh nyusulin Fania. Jadi ikutin terus ya acara Modern Mam. Fania kemana ya? Fania, Fania, Fania. Mam, sekarang kita udah nyampe nih di Istana Panda. Yuk, sekarang kita lihat ya kayak apa ya Istana Panda. Yuk, Fania, yuk. Oke, yuk, let's go. Ternyata, Fania dan Mama Vena lagi main ke Istana Panda yang ada di Taman Safari ini juga. Halo, Mam. Asik, akhirnya kita sudah sampai di Istana Panda. Ternyata bagus banget. Fania juga udah pakai baju apa ini? Chinese. Fania seneng gak? Oh sayang, sayang panda. Gimana sayang panda? Nah ini juga disayang. Oh so sweet. Tos, tos panda. High five. Oke, yuk. Untuk bertemu dengan Chai Tao dan Hu Chun. Dua panda raksasa yang baru berumur 2 tahun loh. Wih keren banget. Di Istana Panda ini, Moms bisa mengajak si kecil untuk lebih mengenal giant panda lebih dekat. Seperti bagaimana merawat kesehatan panda dan sejarah mereka di Indonesia. Moms, jadi sekarang kita udah siap, Fania sama aku sama Mbak Mawar mau kasih makan panda merah. Gimana caranya, Mas? Oh, jadi kita mesti pakai ini dulu, Moms. Kenapa nih? Jadi ini ada disinfektannya agar steril. Agar steril. So sweet. Makannya banyak, Moms. Kayak Fania ya. Fania makannya habis tuh dia. Siapa namanya, Mas? Mei, halo Mei. Di sini, si kecil juga bisa memberi makan red panda atau rubah api seperti Mama Vena dan Fania gini nih, Mams. Gemes banget ya red pandanya. Istana Panda ini menghadirkan nuansa ala Cina yang kental banget. Mungkin biar giant pandanya makin betah ya, Mams. Nah, Mam, setelah kita ngasih makan panda merah, sekarang kayaknya Fania yang lapar. Kita makan dulu ya, Mam. Oh ya, Mam. Biar makin fix berada di Cina, Istana Panda ini pun dilengkapi dengan food court yang menyediakan mie khas Cina loh, Mam. Moms, ini adalah makanan yang paling enak. Ini adalah apa ya? Beef brisket ya, lamian. Jadi yang paling topnya di sini coba kita rasain ya. Enak apa enggak? Suasana yang di pegunungan begini. Terus kita makan yang panas-panas, pedes. Terus lamian beef brisketnya enak banget karena lembut banget ya mie-nya. Oh gitu. Tadi Fania lihat apa sih? Lihat gajah ya? Buaya bahasa Inggrisnya? Oh, crocodile. Tadi ada burung bahasa Inggrisnya apa? Bird. Kalau ayam? Kalau kucing? Kalau anjing? Dog. Mam, karena Fania pinter banget, Mama mau kasih hadiah. Close your eyes, close your eyes. Aduh, sampai batuk. Close your eyes, tutup. Yang keras. Yang keras, one. And open. Open. Do you like it? Love it? Ya, kiss mama, kiss mama, kiss. Bilang, mama, bilang I love you.
Oh, not squishy. Ini beneran mau makan, mau coba? Mukanya kasih lihat mukanya. Mukanya kamera mana? Iya, terus makan. Wow. Seneng banget, Fania pinter banget, udah makannya pinter, terus lihat binatang, dia sudah hafal binatang-binatang apa aja. Oh ini apa nih? Oh matanya. Jadi jangan lupa ya Mams, kalau punya anak kita harus selalu mengenalkan binatang-binatang supaya dia sayang juga sama binatang. Dan sekali lagi jangan lupa untuk selalu nonton Modern Moms hanya di Trans7. Bagi dong, A dong. A, A, A. Oh, makan. Bye-bye, bye-bye dulu. Eh, itu loh orang nungguin. Bye-bye. Eh.